Saya Faisal Anin. Gua Alvin Maulana. Kembali lagi bersama kami di Masakno TV. TV. Hari ini gua pengen bikin ayam bumbu RW. Jadi ini ayam nih dari Manado, dia memang khas sono biasanya sih pakai daging anjing ya kan. Tapi kali ini gue pengen pakai ayam. Nih, sekarang gue pengen jelasin bahan-bahannya. Pertama ada bawang putih, terus ada bawang merah, cabai rawit, ada pala, ada kemiri, terus nih gue punya jahe, lengkuas, sama kunyit, sama daun kunyit juga, terus ada daun jeruk, terus daun pandan juga, batang sereh ya. Ini daun bawang, terus kemangi, sama ini yaam alias ayam. Sekarang kita langsung mulai masak aja. Lo bisa bantu buat tumis kan? Bisa dong. Tapi sebelumnya bumbunya pengen gue blender dulu nih. Gimana? Nah jadi ini gue pengen blender si kunyit, lengkuas, jahe, cabe, bawang merah, bawang putih, biji, sama ini apa ini? Kemiri. Kemiri kan? Kebetulan kita canggih gitu kan, blendernya ada di bawah sini. Di sekarang ini langsung gue masuk ke dalam blender kan? Langsung gue masukin dalam blender semuanya. Lo percaya gak di bawah sini ada blender? Nah, cuman tunggu sebentar, habis itu. Nah ini udah jadi nih. Habis! Nah kan, antik Win. Kunyitnya pisah. Yeah. Nah ini kita gue parut nih. Jadi pertama ini biar di saute dulu sama si... Siapa namanya? Oh iya. Oh, iya. Ini langsung gue slice. Ada... daun kunyit, daun pandan, daun jeruk, semuanya gue slice. Nah ini semuanya udah gue slice, biar dia kalian harum kan, langsung dimasukin aja di bumbunya gitu. Oh, oke. Okay. Ada serai. Tuh, dimemarkan kayak gini. Udah hancur. Langsung dimasukin. Daun bawangnya kita slice juga nih. Nah ini si daun bawang udah. Terus daun kemanginya. Kasih keluar daunnya kan. Terus daun kemanginya boleh di... agak di... caca dikit ya kan. Nih kalau udah harum gini boleh ditambahin air dikit gak, Pak? Tambahin, boleh. Tambahin minyaknya lagi. Minyaknya ya. Minyak apa? Lo kayak orang Padang sih sekarang, minyaknya banyak. Ini gak, Bi? Ambil nungguin deh, nganu-nganuan tuh. Nih, pala diparut ya. Jadi Manado tuh banyak influence makanan-makanan Portugis, Belanda gitu. Iya, Portugis, Belanda, Spanyol. Yoi. Ini kayaknya ayamnya boleh masuk aja. Boleh masuk? Iya. Enggak, kalau gue tetap cara emak gue, kalau numis apa-apa, sedikit garam dulu. Aduh. Garam aja dulu, ladanya mentah. Udah ini sambil ayamnya masukin ya. Oke. Nah ini ayamnya udah masuk nih. Kita aduk-aduk. Ini jadi dia ngungkepnya kering gini, Pau. Bukannya airnya dibanyakin, ntar lama-lama asat lagi. Enggak. Oke. Ini udah gue parut palangnya. Langsung ditumpahin aja. Terus ya. Kira-kira pada proses ini butuh waktu sekitar... setengah jam 10-15 menit deh sambil nungguin dia ayamnya jadi agak sedikit matang baru kita masukin tadi barang-barang tadi yang lain. Oke deh. Nah ya kan nih sekarang udah pertengahan jalan, kita masukin nih si tadi apa ya, daun bawang, daun kemangi. Oke, lu kejauhan dulu sih lu. Lu jauh-jauh deh lu, tangan lu kecil sih Ndut, jadi susah kan kalau bawa ngambil gitu-gituan. Nah nih masukin deh tuh lu aduk. Laudak. Itu laudak terus deh. Oke. Okay. Sampai saat udah boleh lo tambahin rasa-rasa ya kan? Coba. Ya kan tambahin garam. Kan ujung-ujungnya gini, makanan gue dia yang bumbuin. Makanan dia, dia juga padahal gue udah taruh di sini nih. Taruh dulu ah, tambahin lada dulu ya kan? Oke. Okay. Sama gula putih dikit. Gula dikit. Udah deh, sekarang tinggal tunggu aja sampai ayamnya matang. Sampai saat
saat ini kalau pakai daging apa ya? Daging anjing biasanya warnanya agak sedikit gelap nih. Kecilnya gue pengen nyobain kan. Pengen kuning. Ada apa yang kurang? Pakai lemon. Ini pakai lemon sedikit biar asam-asam dikit. Depau. Deh, kita tinggal tunggu sebentar lagi. Sebentar lagi ya. Agak-agak saat deh. Sekitar 5 menit deh boleh langsung di hambur kan. Nah, udah selesai nih. Jadi bumbu RW udah selesai, udah asat juga. Sepertinya udah matang nih, bisa dimatiin. Dan kita maaf. Biar rapi nareknya. Badan gemuk. Biasanya kalau pakai daging permisi. Apa ya, daging anjing? Dia warnanya hitam dia, agak-agak gelap-gelap gitu deh. Oke, bumbu RW-nya udah selesai, bisa dilihat di sini ya. Sip. Oke, thank you udah nonton kita. Nonton terus webinar khusus kita yang lain. Dan jangan lupa follow YouTube kita, follow Twitter kita, nonton YouTube kita Facebook. Facebook juga. Oke, yang penting tetap di Masak.tv.